banyak keluarga yang masuk oma-oma wis 20 tahun gitu. Ya oma-oma 20 tahun kepegatan itu terus yang digulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Mas Kiswanto. Ya, dalam video kali ini saya akan unboxing mikrofon Crest BM301. Ya, ini mikrofon podium atau mikrofon yang ada di meja-meja rapat ataupun meja-meja yang lainnya. Oke, seperti apa mikrofonnya, langsung saja kita lihat atau kita lanjut videonya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan klik tombol notifikasi agar Anda mendapatkan notifikasi ketika channel ini upload video baru lagi, dan jangan lupa bagikan ke sosial media Anda. Ya, seperti ini tampak dari luar. Ini informasi harga, yaitu Rp250.000. Oke, langsung saja yuk kita buka, kita lihat ada apa saja di dalam box ini atau di dalam kardus ini ya. Kita buka pelan-pelan. Oh, ternyata di dalam ada dua box lagi. Kita buka yang sini dulu. Apakah ini isinya? Ini ada kabel untuk ke amplifiernya ini nanti ya. Ini ada mic dan batang micnya. Oke, kemudian kita buka kardus yang satunya. Ini ada, oh iya, ini ada pemberat dan juga mesin mikrofonnya di dalam situ ya. Oke, kita lihat seperti apa. Ini cukup berat juga. Ini tombol on off di sini, dan di sini nanti lampu indikator. Kemudian batang mic-nya, pada ujung batang mic atau pangkal di bawah ini dimasukkan ke situ ya. Nah, ke sini. Di sini tempatnya. Nah, di belakang sini ada tombol ditekan ketika mau mencabut batang mic ke dudukan di bawahnya ini. Karena kalau nggak ditekan nanti sulit dan akan merusak. Dan ini kabelnya, kabel yang dicolokkan ke amplifier. Namun kalau ke mixer lain dari ini kabelnya. Percobaan kali ini nanti menggunakan mixer. Oke, langsung saja kita coba, kita masukkan baterainya. Dua baterai ABC 1,5 volt atau biasa disebut baterai untuk jam dinding. Kita masukkan satu per satu dan kita coba. Ditutup dulu, jangan lupa. Nah, ini batang mic-nya juga sudah saya colokkan. Kemudian kita nyalakan. Oke, nyala. Artinya baterai juga berfungsi. Oke, kita coba. Kita colokkan ke sini ya, mixer ini ya. Langsung kita coba, kita colokkan. Dari belakang, pelan-pelan sampai berbunyi klik. Itu artinya sudah masuk dengan sempurna. Oke, seperti ini. Yuk, langsung saja kita lihat hasilnya. Diutamakan. Jadi sesuai aja sekarang dengan keluarga. Karena apa? Karena banyaknya kekeluargaan yang, ya katakanlah, tidak berhasil. Banyak keluarga yang masuk, oma-oma wis 20 tahun, gitu. Kalau mama 20 tahun kepegatan itu terus
Terus yang digolek ya apa? Tinggal menikmati anak cucu bagaimana dididik yang sebaik-baiknya. Maaf bagi perkataan. Karena banyaknya pertanyaan tentang keluarga, maka... Oke, demikian tadi unboxing mikrofon Crest BM301. Kalau menurut saya, tingkat kepekaannya cukup lumayan, lebih peka ini dibandingkan dengan mikrofon dynamic. Namun masih tak sepeka mikrofon kondenser Crest K818. Oke, silahkan. Bagaimana menurut Anda? Silakan Anda nilai sendiri. Dan sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan klik tombol notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa bagikan ke sosial media Anda. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.